Dan bola sudah pun keluar untuk lontaran ke dalam bagi pasukan Kedah. 2 minit 30 saat dalam masa tambahan. Ada masa untuk satu lagi pertukaran nampaknya. Pertukaran terakhir yang akan dilakukan oleh Tan Cheng Ho dengan Zuraindi Jumai masuk untuk menggantikan Badrul Bahtiar. Ini dia Zuraindi. Gopinathan cuba direbut. Sentuhan pertama daripada Zuraindi terus melibatkan dirinya dalam asakan terbaru pasukan Kedah ketika ini. Rizal tinggi mencari Billy Mahmud. Peluang! Syafiq Ahmad! Dan itu dia! Gol! Karel Mohamed! Karel Mohamed berjaya mengejutkan pasukan Pahang di sasaran akhir ini. Dengan gol ketiga untuk pasukan Kedah. Satu lagi gerakan yang menarik dan disudahkan dengan sempurna oleh Karel Mohamed. Cukup menarik permainan di saat-saat terakhir lagi. Kita dihidangkan dengan dua gol di masa kecederaan. Lihat, satu anak Mohamed kepada Syafiq Ahmad dan tindakan terakhir oleh Karel Mohamed cukup sempurna. Oh. Dan menarik kombinasi Billy Mahmud kepada Syafiq Ahmad, Syafiq kepada Karel Mohamed dan berjaya mereka meledakkan gawang gol pasukan Pahang di sasaran akhir ini. Jadi Kedah 3, Pahang 1. Apakah lagi yang akan berlaku? Sama-samalah kita nantikan. Kelebihan yang ingin diinginkan oleh Tan Cheng Ho akhirnya terjerma juga. Dua gol berkelebihan untuk dibawa bersama ke Kuantan pada 24 Oktober nanti. Sebentar tadi mereka agak ada kegusaran apabila Matias Conti menjaringkan satu gol tadi. Tetapi kini reda semula. Kegembiraan menjelma semula kepada pasukan Kedah dan kepada ribuan penyokong mereka dengan gol yang dijaringkan oleh Karel Mohamed tadi. Sementara itu, belum lagi berakhir. Gopinathan di sebelah kiri untuk Pahang. Clearance daripada Griffith. Ini dia penjaring gol dan itu dia tiupan whistle penamat daripada Syed Azhar Syed Kamar untuk menamatkan satu drama yang cukup epik di Stadium Darul Aman di Al-Star pada malam ini dengan tiga gol Kedah dan satu gol Pahang. Yusri, saya boleh simpulkan perlawanan yang cukup menarik pada malam ini. 90 minit kita dihidangkan dengan betapa bermutunya permainan daripada kedua-dua pasukan. Tahniah kepada Tan Cheng Ho kerana keluar sebagai pemenang dan kepada Zainal Abidin Hassan masih berbaki 90 minit berada di Kuantan. Keputusan akhir, inilah dia OPPO Piala Malaysia 2014 separuh akhir pusingan pertama. Kedah 3, Pahang 1. Dari saya Hakim Amir dan Yusri Cekla, majulah sukan untuk negara.